pada musim panas 2019, Hazard memang tak pernah sekalipun tampil di El Clasico, padahal tercatat ada 4 pertemuan yang terjadi. Pada El Clasico pertama di musim 2019 atau 20 duel Barcelona versus Madrid seharusnya terjadi pada tanggal 26 Oktober tahun 2019. Namun ditunda karena situasi keamanan di Barcelona tak kondusif, menyusul demonstrasi besar-besaran untuk membela 9 aktivis pro kemerdekaan Catalunya yang ditahan. Jadwal laga itu dipindah ke bulan Desember, namun Hazard sudah keburu mengalami retak tulang kaki di bulan November yang baru sembuh di bulan Februari tahun 2020. Hazard sebetulnya sudah bermain lagi di bulan tersebut, namun menjelang El Clasico kedua musim itu yang digelar tanggal 1 Maret di Santiago Bernabéu, Hazard kembali absen karena retak tulang fibula. Kesempatan itu terpaksa lewat lagi. Pada musim 2020 atau 21 atau musim kedua Hazard bersama Madrid nasibnya pun tak berubah. Pemain asal Belgia itu kembali apes dan harus melewatkan dua laga El Clasico. Pada kesempatan pertama di Camp Nou pada tanggal 24 Oktober tahun 2020 Hazard mengalami cedera otot. Sekitar 6 bulan kemudian ia lagi-lagi mengalami problem yang sama sehingga absen lagi di El Clasico. Namun Hazard sabar menunggu dan penantian itu mungkin akan berakhir pekan ini. Hazard yang absen di dua laga terakhir Madrid karena cedera otot dikabarkan sudah siap bermain lagi menghadapi Barcelona. Pelatih Los Blancos Carlo Ancelotti yang mengonfirmasi hal tersebut. Kami baik-baik saja dan para pemain juga dalam kondisi oke setelah laga kontra Shakhtar. Saya rasa Carvajal dan Hazard akan bisa dimainkan lagi, ujar Ancelotti dikutip Football Espana. Prediksi Barcelona versus Real Madrid tanggal 24 Oktober tahun 2021. Barcelona akan menghadapi sang rival Real Madrid pada pekan ke-10 Liga Spanyol atau La Liga 2021 atau 22 Minggu, tanggal 24 Oktober tahun 2021. Pertandingan bertajuk El Clasico di Camp Nou ini dijadwalkan kick-off pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa faktor yang membuat Barcelona kurang difavoritkan. Yang pertama adalah performa. Dalam 11 pertandingan yang sudah mereka mainkan di semua kompetisi musim ini, Barcelona racikan Ronald Koeman hanya meraih 5 kemenangan. Mereka juga baru mencetak 15 gol dan sudah kebobolan 14. Sementara itu Madrid besutan Carlo Ancelotti telah meraih 7 kemenangan dari 11 pertandingan mereka. Madrid juga telah mencetak 29 gol dan baru kebobolan 12. Faktor lainnya adalah kartu as. Selepas era Lionel Messi juga setelah membuang Luis Suarez dan Anthony Griezmann ke Atletico Madrid. Barcelona belum punya pemain yang bisa dijadikan tumpuan utama. Penyerang-penyerang baru seperti Memphis Depay dan Luuk de Jong belum sepenuhnya meyakinkan, sedangkan Ansu Fati dengan nomor 10 warisan Messi mungkin masih banyak kekurangan. Sementara itu Madrid punya Karim Benzema. Musim ini striker Prancis tersebut telah mengukir 11 gol dan 8 assist dalam 11 penampilan untuk Madrid di semua ajang. Di Liga Champions tengah pekan kemarin Barcelona dan Madrid sama-sama meraih kemenangan. Barcelona menjinakkan Dinamo Kiev 1-0 lewat gol tunggal Gerard Piqué di Camp Nou yang merupakan kemenangan pertama mereka. Sementara itu Madrid menghabisi Shakhtar Donetsk 5-0 di Ukraina. Trio penyerang Madrid Vinicius Junior, Benzema, Rodrigo masing-masing menyumbang gol dan atau assist untuk timnya. Melihat beberapa faktor tersebut meski main kandang Barcelona sepertinya kurang difavoritkan di El Clasico nanti. Madrid selalu menang dalam 3 laga terakhirnya melawan Barcelona di La Liga. Madrid selalu mencetak minimal 2 gol dalam 3 laga terakhirnya melawan Barcelona di La Liga. Prediksi skor akhir, Barcelona 1-3 Real Madrid. Agen coba bawa Donny van de Beek ke Real Madrid. Spekulasi baru muncul terkait masa depan Donny van de Beek. Sang agen dilaporkan mencoba menawarkan gelandang Manchester United itu ke Real Madrid. Sudah menjadi rahasia umum jika van de Beek tengah bete di Manchester United. Ini disebabkan sang gelandang tidak mendapatkan banyak jam bermain di skuad Setan Merah saat ini. Beredar kabar bahwa van de Beek mulai ambil ancang-ancang untuk cabut dari MU. Sang gelandang sudah meminta sang agen untuk mencarikannya klub baru di Januari mendatang. Dilansir Defensa Sentral sang agen saat ini menjalin komunikasi dengan beberapa klub top Eropa. Salah satunya adalah Real Madrid. Menurut laporan tersebut, sang agen mencoba melobi Real Madrid karena ketertarikan Los Blancos di masa lampau. Real Madrid sempat kencang dikaitkan dengan Van de Beek saat sang gelandang masih membela Ajax. Namun saat itu MU berhasil memenangkan perburuan pemain timnas Belanda itu. Jadi sang agen mencoba untuk menjalin komunikasi dengan Madrid, siapa tahu El Real masih berminat untuk mendatangkannya. El Real memang tengah membutuhkan gelandang baru, karena mereka sedang dalam proses meremajakan lini tengah mereka. Namun mereka punya prioritas lain sehingga mereka masih menimbang-nimbang untuk mendatangkan Van de Beek. Van de Beek memiliki beberapa peminat serius di Januari tahun 2022 nanti. Ada Everton dan West Ham, bahkan Newcastle yang siap menampung sang gelandang. Soal Ballon d'Or, Karim Benzema, jika Ronaldo bisa maka saya juga. Striker Real Madrid Karim Benzema mengutarakan kepercayaan dirinya untuk meraih gelar Ballon d'Or pada tahun ini. Karena merasa bahwa dirinya tidak terlalu tertinggal dalam hal kualitas dengan Cristiano Ronaldo. Sang penyerang tim nasional Prancis kini menjadi salah satu pemain yang difavoritkan untuk meraih penghargaan pemain terbaik dunia 2021. Bersama dengan Lionel Messi, Robert Lewandowski, dan Jorginho. Meskipun baru kali ini difavoritkan, Karim Benzema mengakui bahwa dirinya selalu mengincar Ballon d'Or dan ketika dirinya melihat Ronaldo memenangkannya ia pun merasa mampu. Itu selalu menjadi tujuan saya, selalu memilikinya dalam pikiran. Ketika Cristiano Ronaldo memenangkannya saya kira saya juga bisa, kata sang striker berusia 33 tahun kepada ESPN. Saya bisa mengatakan bahwa saya tidak pernah mendekati untuk memenangkannya berkat performa saya karena apa yang telah saya lakukan di sini selama 3 atau 4 tahun terakhir. Saya tidak terlalu jauh untuk itu, menjadi pemain terbaik dunia. Meskipun Real Madrid tidak memenangkan apapun pada musim lalu, namun secara individual Benzema tampil dengan sangat apik usai mengoleksi 30 gol dan 9 assist di semua ajang di level klub. Ex-bintang Lyon itu melanjutkannya pada musim ini setelah menyarangkan 11 gol dan memberi assist 8 kali dari hanya 11 kali bertanding di semua ajang untuk Los Blancos. Terbaru sebuah golnya ke gawang Shakhtar Donetsk pada laga Liga Champions di Kiev membantu Madrid menang dengan skor 5-0 dan kembali ke jalur kemenangan setelah tidak pernah menang dalam 3 pertandingan terakhir. Ansu Fati versus Vinicius Junior. Siapa lebih baik? Barcelona akan menghadapi Real Madrid dalam lanjutan La Liga pada akhir pekan ini. Ansu Fati dan Vinicius Junior akan menjadi andalan masing-masing timnya pada pertandingan tersebut. Vinicius tampil sangat mengesankan bersama Real Madrid pada musim ini. Pemain asal Brasil tersebut sudah mencetak 7 gol dan 5 assist dari 11 pertandingan. Sementara Fati baru pulih dari cedera lutut parah. Namun penyerang muda Barcelona tersebut sudah mencetak 2 gol setelah kembali merumput. Di akhir pekan ini, Vinicius dan Fati akan bertemu di sebuah partai bergengsi bertajuk El Clasico. Duel tersebut berlangsung di Camp Nou, Minggu, tanggal 24 Oktober tahun 2021, malam WIB. Menjelang pertandingan El Clasico, Ronald Koeman memberikan pendapatnya tentang dua pemain sayap muda tersebut. Mereka berdua masih muda dan masih harus banyak membuktikan, kata Koeman dilansir Marka. Saya menyebutkan ini beberapa hari yang lalu, tetapi kita harus tenang dengan Ansu Fati dan membiarkannya pulih sepenuhnya. Dia merupakan bagian dari tim dan bisa membuat perbedaan, tapi bukan hanya Ansu Fati. Dia masih harus bekerja keras dan berkembang. Koeman sedang berada dalam tekanan akibat rentetan hasil buruk yang didapat timnya. Dia tidak memungkiri hasil El Clasico bisa mempengaruhi masa depannya di Barcelona. Jika saya harus menjawab ini sebelum setiap pertandingan, keluhnya. Saya tidak berpikir saya atau presiden harus menjawab ini setiap minggu. Saya merasa mendapat dukungan, tetapi saya tahu masa depan saya bergantung pada hasil pertandingan ini.